Assalamualaikum. Hari ni nak buat nasi goreng udang belacan. Mula panaskan minyak. Bahan bawang putih, halia, bawang kecil, rinci. Tapi bawang putih sikit je sebab dah habis. Kita tumis. Goreng sampai garing atau kekuning-kuningan. Baru sedap nasi goreng kita, wangi. Dalam sambal yang tumbuk ni, bubur belacan sikit, bubur bawang besar, cabai merah, cabai Melaka, garam perasa. Udang ni bubur garam kunyit perasa. Goreng dulu, nanti lepas kita goreng bahan bawang-bawang ni. Senang je buat nasi goreng. Nasi goreng udang belacan. Kena rajin kacau sebab tak mau ada yang masak, ada yang hangit, yang sekata. Sebab bawang pun tak sama saiz, ada yang besar, ada yang kecil. Tengok tu dah kekuning-kuningan dah. Senang kira, tarik letak kat tepi. Nanti dia letak kat tepi belanga. Ada tu dah betul-betul panas dah kan, baru kita goreng udang pula. Bawang tak tepi, minyak yang ada, kita goreng udang. Masukkan udang. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi jumpa minyak, kita bawa garam kunyit sebab bila kita makan nanti, kita kopek, kita merata, kita terasa masin, manis udang. Udang bagi betul-betul masak. Masak pun macam dia punya isi dia dengan kulit tak sikit sangat. Dah nampak dah merah, dah rasa dah macam kita makan pun memang dah masak, tak rasa mentah-mentah. Benda ni kalau udang ni, kalau kita tak masak betul, kita makan kita rasa macam hangin, muak. Sebab tu kita kena bawa garam kunyit. Kita letak tepi. Macam tu cara dia.
kena guna cari kuali ataupun belanga besar lah. Senang. Lepas tu kita ambil cabai yang kita tumbuk tadi, kita tumis tengah dia. Yang ni yang buat sedap bau wangi belacan, bau semua. Ha. Kita tumis lagi, dia betul-betul masak. Dia dah rasa wangi. Dalam cabai ni kita boleh bubuh garam perasa. Garam perasa. Cabai dah masak elok kan. Tengok, ni nama dia menumis. Lepas tu kita boleh nak campur sekali dengan udang. Lepas tu sekarang ni kita kan beli telur banyak, yang telur yang tak berapa okey. Ni pun pecah dulu pun macam ni jadi dia. Kita campurkan telur tu lah. Siap. Kita ambil sawi, masukkan sawi, tapi macam apa maklum ni suka buah batang sawi dulu. Buah batang sawi dulu. Kita sedikit hati dulu. Kacang ni kan tu je. Bagi jumpa sawi tu dengan minyak, baru kita bubur daun dia pula. Ini kita dah layukan. Sawi pun kalau dia layu sangat tak best, tapi dia lebih macam mau ni suka dia rasa perak. Ha, tu bubur daun. Kacau sekejap. Dalam sambal ni kita nak rasa macam apa yang kurang, atau lebih ke, kita tambahlah. Nampak cantik tak? Dah nampak layu semua. Sekarang baru kita buat nasi. Nasi ni sebenarnya bukan nasi sejuk lah. Nasi baru masak, tapi bagi sejuk. Sebab kalau dia baru masak, dia panas-panas, dia lembek, tak lawa. Kita masukkan nasi. Baru kita ambil bawang tadi, kita satukan. Jadi wangi bawang tu rangup. Bismillah.
kacau sampai sekata. Nampak lawa dah kan nasi goreng. Ha. Bau-bau belacan, bau-bau bawang. Ha, pembuka selera. Ha, inilah rupanya nasi goreng belacan bersama udang. Nyam-nyam-nyam.